bikin malu. Belinya di mall kayak gitu. Dilawan. Aku tuh ngakunya orang kaya di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang datang dari kehidupan seorang Deddy Mahendra Desta. Mak gue ya? Nah, mak gue. Emak dari anak-anak gue. Natasha Rizky. Caca. Suaminya dulu disamperin malah teman-temannya gimana sih? Ya Allah. Kelihatan ya? Masih banget. Kok gak coba ke Cupiki? Hah? Coba, coba ke Cupiki. Nanti buat nah, nanti. Kamu enak aja buat nanti, sewa dulu dong. Oh, rokok sembarangan. Loh, enggak. Temen sih temen tapi bayar juga dong. Aduh. Caca tuh udah berapa kali kan ke Tonight Show? Udah pernah Jajuli, udah pernah Wants to be True Love. Ya udah pernah kok, juga. Kok terus nafas kamu segar banget. Belum sih. Nanti. Belum nanti. Belum. Oh, belum, belum. Saga dong. Udah tes bromance sama chemistry, tapi belum pernah main ini kan? Ini apa? Tebak aku, apa sih namanya? Iya, tebak aku dengan satu kata. Tapi kalau ini chemistry-nya antara Caca sama Desta yang udah berapa lama? Udah lama, 7 tahun. 7 tahun. Gua nih sama Enzi. Kenal berapa setahun? Wah, setahun baru. Setahun sama. Belum aja kok kawinin nih. Ya. Mau nambah bro. Ayo. Ayo teruskan kalau berani. Maksudnya. Aku mah enggak. Udah tahu cara mainnya kan? Udah tahu cara mainnya kan? Guys, jadi saya akan memberikan satu kata yang tersembunyi. Jadi teman mainnya hanya memberikan clue satu kata, tidak boleh brand. Tidak boleh translate. Persamaan ataupun translate dengan bahasa. Contoh, okay. Di jangan mau kalah sama suami istri. Iya. Kita teman. Pertemanan kalian kita walaupun cuma sebentar, bisa kan mengalahkan pasangan suami istri? Bisa kan, kita pasti bisa. Ya. Kita kan punya kode-kode yang biasa kita hadirkan di malam hari. Wah, malam Jumat nih. Belum dong. Belum Selasa. Ah, gak sabar besok nih. Itu Rabu. Kenapa gak sekarang aja? Sekarang. Dimohon untuk penonton silakan keluar dulu. Gak usah keluar, gue ke belakang dah. Ngobrol maksudnya. Oke, misalnya kata itu semuanya adalah televisi. Satu kata, siapin seperti itu. Contoh misalnya televisi ya, contoh nih misalnya. Nonton. Bioskop. Televisi. Ya contoh-contoh doang. Yang sama. Contoh yang sama. Tapi dia kan gas mulu sama istrinya nih. Kan Desa ceweknya ya, santai. Iya, iya. Emang lebih cowok Caca daripada gue. Cowoknya Caca. Gue akui, gue lebih perempuan. Oke, ini kata yang pertama. Enji. Enji. Ca. Ca. Ntar dulu, lo belum apa-apa udah ketawa. Oh iya, iya. Oke, Caca dulu ya. Ca, kasih satu kata sama Desa. Lihat mata aku. Gak boleh translate bahasa asing, gak boleh persamaan. Kode-kodean kita aja. Iya. Sekarang. Iya. Pelawai. Kacamata. Iya. Optik, optik. Tunggal. Safe. Sekalian aja sebut semua. Ketahuan banget ini. Oke, melawai. Ayo melawai. Ada melawai. Satu kata. Ji, ayo Ji. Ah, Win. Kak. Tunangan. Tunangan, melawai. Melawai, tunangan. Melawai, tunangan. Izin. Jangan beli cincin di melawai dong. Bikin malu. Belinya di mall kayak gitu. Di melawai. Aku tuh ngakunya orang kaya di sini. Ditawar lagi. Ini lucu banget. Pas Acak ngomong melawai, gue udah kebayang banget nih Kak Desa akan ngomong apa kan. Eh, kalau bisa diedit ya ini. Kalau bisa lah. Ini live. Bilang di mall gitu. Aduh. Malu, malu. Nego abis lagi. Lawe. Oke. Cincin ini sesuai template nomor 2, nomor 2. Oh, ada emas, bro. Nomor 2 ya. Mas-mas nih. Bisa ngomong kalau malam, mas-mas. Oke. Okay. Lucu, lucu, lucu. Oke. Gua dulu ya? Iya. Ah, gampang ini.
Mawar. Bunga. Batal. Nice. Apa kita harus pikirkan lagi hubungan kita? Ayo lagi-lagi. Kita pur dulu. Gua waktu itu juga main Angie menang. Oh iya. Sakit kepala gue. Oh iya, jangan. Lu berani dulu sih. Ini cuma permainan doang, Kak. Satu. Ini kebawa sampai kasur nanti. Caca, satu kata. Melawai, thank you. Hei, lupakanlah, ayo. Ini jangan-jangan kasurnya kapuk nih. Ngaku orang kaya. Ayo. Pipis. Hah? Pipis. Pipis. Ya, aduh. Oh, toilet. Pipis. Pipis, gak boleh brand. Ini pipis kan? Pipis. Bayi. Bayi. Pipis, bayi, diapers. Betul. Ini gara-gara Tunasio gue pulang malam lu udah tidur, kalau pulang jadi jarang ngobrol. Aku Tunasio pulangnya cepet abis ini. Kan lu kan barengan terus ini. Enggak, gue mau mampir melawai yang mau beli cincin. Aduh, kayaknya itu bukan sebuah kata ya, kata kerja ya. Terlalu jujur lah kalau di TV lah. Ya, jangan yang itu, Ti. Bohong-bohong dikit lah. Kata kerja itu. Kata kerja. Oke, nomor 7 ya. Nomor 7 ya, itu kata kerja semua yang dikasih. Di luar negeri kayak gitu. Nomor 7. Enggak apa-apa. Oke. Kacau. Dedi, hei Dedi. Isin aku. Dedi. Ayo. Oke, Vincent satu kata buat Angie. Nomor 7. Ini ya. Panjang nih, Ji, enggak mungkin ketebak langsung sih. Ya udah, enggak apa-apa. Gigi. Gigi. Behel. Gigi ya. Terus ada gigi. Oke. Okay. Gosok. Sikat. Iya. Yeah! Melawai. Ini akan viral, gue yakin. Iya, viralnya gak enak lagi. Gak apa-apa dong. Tapi kan gue sederhana orangnya. Oh. Pagi sore juga. Toko yang mana tuh di Melawai? Oke. Ada sih, itu Kak, udah. Kak, gak usah, nanti dia laku banget. Oh iya. Iya sih, nomor 8 ya. Pelit gitu. Udah. Oke, Caca satu kata. Udah poni lagi. Oke. Buat Dedi. Ayo. Renang. Renang. Oh. Kolam. Yeah. Mantap. Yeay. Bagus. Tadi gue karena gue shock dengan lu tadi. Lu tau gak sih dia menang tuh gue seneng. Sama lagi. Bener. Gue juga seneng. Kayak yeay. Gitu. Kalau bisa ngalah aja. Iya. Kalau gak ada berisik soalnya. Arah baru 2 minggu berminggu-minggu iya, ngomel apa sih? Ngomel mulu. Iya, gua ngomel mulu ya. Ya emang itu di rumah emang. Juga kayak gitu. Gua curhat udah. Jangan terlalu jujur. Martabat suami nih. Ayo. Ayo, Vincent satu kata buat Angie. Busa. Aduh. Busa. Yang tadi. Ayo. Busa, bobo. Tidur. Persamaan. Persamaan, bobo sama tidur persamaan. Bilangnya sleeping sekalian. Sabar. Belum kejawab juga, sabar. Ayo, satu kata lagi. Kapuk. Kasur. Betul. Soal kapuk, kenapa lu gak ngomong kapuk, malah bobo. Error deh. Satu lagi, Bu. Satu lagi nilai dipat gandakan, Bu. Oke, okay. Siapapun yang jawabannya betul, dia yang menang. Iya, gitu aja. Oke. Okay. Nah. Ayo, Bu. Nomor 11 ya. Nomor 11. Siapa ya? Caca. Abuy. Oke. Oke. Okay. Nah, ini kesempatan nih ya. Oke. Okay. Ayolah, malu nih. Ya. Ayo. Ini udah gampang banget nih. Gampang banget. Caca. Masalah rumah tangga nih. Ayo, Cak. Beranak. Wah, beranak. Kelinci.
sekarang gue terima ini yang paling berharga buat gue. Iya, benar-benar. Thank you. Yuk ke belakang yuk. Ngobrol maksud. Ini napas kamu segar.